Mbok siji ning dawuh diceritakno, nek sampeyan iku mau kepengin njaluk duit digawe nyaur utang. Saman biasa mau maca Fatihah ping 70 sawise salat Jumatan. Nek mari salat Jumatan sama maca Fatihah ping 70, niate siji supaya besok nek wis gedhe gak diparingi utang utawa nek wis kadung diutang njuk duit ke nyaur utang. Kabeh iku diniati lho. Masih ku ya ibadah. Lah wedok-wedok nek kapan gak Jumatan kek nopo Pak, nek wedok-wedok gak Jumatan dirubah. Nek mari sembahyang asar dina Jumat. Aja lali maca Fatihah ping 70 niate siji njaluk duit ke nyaur utang. Kalau sampean besok terlibat utang nang kepingungan untuk nyaur gunakno Fatihah. Sekali maca ping 70 diniati siji njuk duit ke nyaur utang. Kula ono kowe. Sehingga rai iso nyaur utang. Mbah garane itu konti. Mungkin dhewe tau lho cah, tahun paling nemen-nemen ni pondok kene melarat tahun 84. 84 itu kene bangkrut utangnya sak pirang-pirang. Cara akale menungso gak iso nyaur. Tuku trek gue digedhi pian. Tronton-tronton gak iso nyaur. Lha ngene iku lho. Ya sekene jagakno Gusti Allah, kaya-kaya carane iso nyaur utang. Lantaran maca Fatihah. Lah kok ngono dadakan. Dene ling pas duwe motor elek ngono. Motor mini cup ebrek-ebrek. Dene iku teko Jawa Tengah jam 11 bengi. Iki sakjane ramalan cuaca ya. Udan-udan lan kulone peciran aku kulone pinggir dengok. Iku nek tengah dalam ana ula gowo di malang-malang. Zaman itu kocak durung patek rame kene supire Haji Musli iki trak keluar keluar ulah kudi wis gak ngurusi apa bolo temen boga nek omah dinteni mulai sore ngenteni kene jenenge Sakroni. Sakroni kok anake Gofar Baba wakil perdana menteri Malaysia ngenteni aku yang tawang jarene jam 11 bunyi di kepethuk kene. Rene perlu nek kok ngondongakno. Dheweke iku kepala bank seluruh Malaysia. Kok ngondongakno ke duit bank digawe tuku Jaten nang Sabah kono. Wis gak kena diitung akeh. Tek duit bank. Nah, Jatene kayune gedhe-gedhe yo, cagak-cagak masjid ini kurang gedhe iku gak ayu sampai pirang-pirang tahun. Rene kok ngondongakno nek sampai Jaten sing dituku nganggo duit bank Malaysia sing jumlahe gak kena dihitung triliun-triliunan iku payu badine 2% setengah ape diwinakno Pondok Sunan Derajat tahun 84. Aku ditakoni sampean susah apa kula ndek utang. Aku langsung dicari Malaysia pira utang sampean tak sawi kabeh sampean tak hadiahi kena kelungu gaji. Lah iya utang sak pirang piruan cara aku lho. Lunga ring Malaysia disauri kabeh beres. Lho ya, ngono sauri wong. Lunas itu durung ana masjid iki tak sak melarat. Mariku bocah pondok iku karyawane jam tak kok ngendongakno. Supaya jatene iku payu. Lah kok dadakan payu. Aku dipanggil ke Malaysia maneh. Barang kini panggil Malaysia Mokono di total bagianku itu jaman itu kira-kira 20 miliar jaman itu 20 miliar itu bukan upakat saya itu kok kabupaten Lamongan iso bagianku wis dino Jumat elingku tanggal 29 elingku bien penerimaannya kira-kira tanggal 16 karek bongso itulah dinonan dino Jumat aku kan mulai disik tanggal 16 balik rono sampai oleh duit 20 miliar jaman iku kok kira setengah mati kan ya bisa nih bisa nuku kabupaten Lamongan tak tuku nih sak bupati-bupati ini tak tuku kabe 20 miliar jaman iku saya akan iku tiba 20 triliun jaman saiki ngunuku dino minggu
aku oleh kabar sampai dino Selasa yang aku biyen durung ditelepon. Dadaan dino Minggu sak rene niku mati. Mati temenan. Jadi jantungnya niku pedot. Bareng mati ya mari. Tapi aku eling, aku teko Malaysia kene nok pesarean. Ono wong gendeng jenenge Gus Badri. Wong gendeng kok aneh-aneh, kadang aneh kadang gak. Pak Kapur, ono apa? Ngingu bekecot, ngingu bekecot, ngingu bekecot. Ono ngene, Pak Kapur, ngingu bekecot. Gak menemen iku apa ta wong kok ngingu bekecot iki? Wong gendeng iki mumet iki. Kono iki bekecot. Jangan dino Selasa oleh cerita nek dino Minggu sakrone mati. Kene rono tak jiah. Yo ilang babar blas gak lepo apa dhuwit kurang 10 miliar mau. Kasih to oleh. Nek oleh ge nyaur utang tok mau tek, kasih ganti utang. Wis. Yo kasih to ta wong mati sing ape ngemai. Aku mulai ndoleki wong gendeng gak petuk-petuk. Goleki gak petuk-petuk. Dia tak petuk tak takoni. Maksud kon iki lho ngomong sak tepang wis tuwa sing gendeng iki kakakku aduh maksude ngiku bekecot iku lha opo lha kok ngene ngiku bekecot mosok sampean gak ngerti ngiku bekecot iku alon-alon pokok kelakon saya gak ngerti gak ngerti lha wong pondok kape dibangun wong siji enak temen ganjarane dipek dhewe kapok mati lho kok roe wong gendeng ada gendeng temenan iki waktu iku wong pondok kape dibangun wong siji kok enak temen ganjarane dipek dhewe kok mati ya? Gendeng ini gitu apa aneh-aneh ini juga balik itu yang penting bisa nyawur utang aku enak ganti utang lagi hari yang aneh terus di Allah itu malian gimana itu loh bandarnya apa? Fatihah kalian hati-hati sampai mati nanggung utang kelongkongan gak sempurna buswar ke temen sampai